kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, nggak halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Dan awalnya kan DM-an ya, DM-an, counselingnya pengen minta nomor WhatsApp saya ya kita kasih, karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia atau lagu apa ya saat itu. Terus yaudah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Jadi itu doang sih sampai di WhatsApp, video callan kadang biasanya kalau lepas syuting ya udah dia biasa video call gitu. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan, terus dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu. Jadi ya udah ada baper sedikit ada. Tadi juga. Kalau komunikasi dari awal itu emang Kang Sule ya. Nggak tahu ya, gimana sih wartawan yang mengemas gitu. Nggak ngerti juga lah. Saat itu kan saya cuma ditanya loh. Saya cuma ditanya bahwa ada nggak sih, aku kan model seksi ya gitu. Jadi ditanya apakah memang ada beberapa selebgram atau orang entertainment gitu yang mungkin nge-DM aku atau ngombalin aku. Aku menyebutin di situ pun juga jelas cuman inisial aja gitu ya. Enggak menyebutkan nama gitu, tapi sampai diiring ke seperti itu ya aku juga enggak tahu. Kalau mau mah dari kemarin aja kali ya, pas pandemi kan banyak yang bikin pansus kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini ya, pelakor gitu ya. Siapa juga yang mau, apalagi sih single. Apa nggak ngebatin tuh calon suami saya nantinya? Pasti ngebatin lah. Gini-gini. Ruginya ada juga, karena kan sebagaimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Rebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi gitu ya. Karena gimana pun juga sekarang kan saya juga lagi benar-benar mempersiapkan menulis lagu saya gitu ya, yang ataupun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup terganggu untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Soalnya gini loh, aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat 2 hari yang lalu deh, beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya pada kaget gitu, sampai masuk saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, loh kok bisa sampai beberapa banyak akun yang YouTube itu ngebuat ngesangkut-pautin aku gitu loh. Dan kebetulan juga memang apa kepas-pasan banget juga dari Mbak Natalinya langsung ngebuat story itu, saya juga gak tahu. Jadi gini, saya memang follow-followan sama Kang Sulenya doang, karena saya kenalnya Kang Sule, Natali saya kenal itu pun gak pernah face to face sampai sejauh ini. Fanbase-nya aja kali yang banyak ini ya, pada nge-DM terklarifikasi atau gimana, kan kita belum dengarkan speak up dari mereka. Barangkali faktornya bukan saya gitu loh, barangkali kan ada faktor lain gitu kan. Cuman ya gak tahu juga dari pihak Kang Sulenya apa Natalinya memang mau dibikin ngambang atau gimana, kan kita juga gak tahu ya gitu. Tapi saya di sini lebih baik menyelesaikan terlebih dahulu segimanapun. Ini bulan suci Ramadan gitu, kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakon.